Hello everyone, welcome back my channel El Area. Kembali lagi bersama dengan aku Lucia Alsuria. Dan kali ini guys, aku mau mereaction video dari Malaysia, yaitu 10 tragedi besar pernah berlaku di Malaysia yang korang dah tak ingat. Ya, mungkin dah lama sangat ya. Dan yang aku tahu sih yang gak asing lagi pernah terjadi apa ya, banjir besar ya di Malaysia. Itu tahun berapa gitu, hampir seluruh wilayah Malaysia tuh tergenang air gitu. Okay, so kita langsung aja kira-kira tragedi apa aja yang pernah terjadi di Malaysia yang begitu luar biasa. Dan kita langsung aja lihat videonya. Let's go. Di-upload sama Fakta Channel guys. Nah, ini bukan guys, ini cuma shortnya aja, short film-film gitu. Aku udah mikirin pernah terjadi kayak gini gak ya? Oke. Okay. Oh, ini udah film banget nih. Oke, ya. Oh. Subscribe dulu. Sepuluh. Ah, ini yang apa, tak asing lagi. Padahal belum lahir aku. Dalam sejarah negara, banjir ini berlaku akibat daripada angin monsun yang mengakibatkan hujan turun hingga lebat dan berterusan sehingga seminggu, menyebabkan hampir seluruh negara lumpuh akibat mengalami air. Dan ini mungkin dokumentasinya guys. Oh. Wow. Itu hampir seluruh wilayah guys ya. Itu berdasarkan informasi yang dia sampaikan gitu guys ya. Maaf guys, di sini agak berisik karena ya lagi hujan deras banget. Oke. Oh. 60% wilayah. Oh. Itu karena drainasenya juga buruk ya. Itu benar-benar banjir terbesar ya, kalau udah menenggelamkan hampir berapa persen wilayah. Oh. Pernah dengar bandara, bukan bandara ya, terminal apa? Hmm. 34 tahun yang dulu guys. Wow, pengunjung tuh telah banyak guys ya, tak tertampung lagi, dia tak mampu menahan beban. Ini zaman dulu banget ya TV ini. Oh, ya ampun.
Semoga ini enggak terulang lagi guys ya. Lumayan banyak banget ya. Udah lama. Belum lahir laki. Jadi tanahnya itu loh. Ya. Wah. Ya ampun guys ya. Dengerin aja udah ini banget. Oh ya ampun, semoga ini gak terulang lagi ya guys. Astagfirullahaladzim. Oh ya ampun. Itu termasuk dahsyat juga ya. Oh, 83 km per jam, guys. Oh, ya. Seram banget. Sesuai dengan judulnya ya, tragedi besar ini. Seram banget, cuy. Banyak banget memakan korban. Semoga itu enggak terulang lagi guys ya. Banjir lumpur Kamerun. Serem banget guys. Ini udah kayak banjir bandang ya. Oh, wewe, ini hampir sama kayak yang apa? Situ Gintung ya, guys. Ini udah lahir aku guys, ya baru setahun umur aku. Oh, wow.
Ini benar-benar tragedi besar nih ya. Ini lebih kayak apa? Mesti lebih safety lagi ya. Ini apa safety-nya kurang, jadi makanya terjadi ledakan. Tapi ya namanya bencana itu nggak ada yang tahu ya guys. Itu ya udah serem banget ya. Oh, itulah disebut tragedi Hiroshima. Kinabalu. Oke. Ini sama kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia yang paling ini banget tragedi ini lebih kayak udah tsunami besar ya, yang terjadi pada tragedi besar Gunung Krakatau. Ini mungkin sama juga kasusnya ya kayaknya. Mungkin ada gunung kah atau apa nih? Serem banget. Kalau kita ada di sana udah pasti ini banget ya guys. Ini kayaknya yang ini Aceh ya nggak sih guys? Ah iya, ini udah termasuk tragedi terbesar ya. Oh ternyata ini masuk ke wilayah Malaysia ya. Sosnya ini termasuk tragedi terbesar di Indonesia guys. Ya hampir di beberapa negara terkena dampak dari tsunami. Ini benar-benar tsunami yang luar biasa, dahsyat banget ya. Dan hampir ratusan ribu korban ya dalam peristiwa itu. Oh ya ampun guys, ngeliatinnya udah serem banget, kayak ngingetin ini lagi ya. Semoga nggak terjadi lagi ya. Tuh udah jam tidur banget tuh ya, udah nyenyak banget. Hmm.
Seram. Aduh, semoga nggak kejadian juga di Indonesia ya. Kalaupun ada bencana-bencana besar, semoga nggak terjadi lagi ya. Serem banget. Aduh, kalau udara-udara yang tercemar itu lain lagi ceritanya ya. Ini serem juga guys ya. Oh, ini bahaya banget ya. Ini benar-benar informasi yang luar biasa banget ya guys. Perbuatan kita benar. Yes. Belajarlah dari masa lalu agar tidak terulang di masa depan. Nice. Oh, oke guys, semoga nggak terulang kembali ya peristiwa itu, dan juga nggak terulang juga di Indonesia. Ada juga yang sempat tragedi, tragedi besar di Indonesia apa ya yang aku ingat tuh ya, kayak Aceh ya, tsunami Aceh, terus tragedi yang Gunung Krakatau itu, terus apalagi yang Situ Gintung ya, itu luar biasa banget. Dan ya semoga nggak terjadi lagi, karena yang namanya bencana itu kan nggak ada yang tahu ya kan guys. Dan ya kalaupun ini sih, kalau bencana alam itu balik lagi kadang faktor manusia juga gitu kan. Ya semoga kita doakan nggak ada kejadian yang seperti itu lagi ya guys. Semoga selalu aman damai. Oke, so guys, gimana menurut kalian? Kalau kalian suka juga, dan ini sangat ini banget ya, informatif banget informasinya. Kalau kalian suka juga, klik like and share. Dan mungkin sampai di sini dulu untuk video aku. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Sampai jumpa lagi. See you, bye.